wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi PGPAU. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ika Chandra Destianti MPD. Teori yang akan saya bahas adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan, pembelajaran, serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan gagasan pembelajaran aktif. Menurutnya, pengetahuan dibuat daripada ditemukan, dan keterampilan tidak bisa diajarkan tetapi harus dipelajari sendiri. Oleh karena itu, Piaget menekankan fokus pembelajaran terhadap proses bukan hasil, penggunaan metode aktif, aktivitas kolaboratif serta pemahaman logis berbasis masalah, sehingga tingkat penyelesaian masalah atau problem solving tersebut menunjukkan adanya perkembangan kognitif individu. Tujuan adanya teori konstruktivisme. 1. Merangsang berpikir inovatif. 2. Bisa meningkatkan pengetahuan. 3. Menemukan berbagai hal baru. 4. Membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. 5. Mendorong untuk berpikir mandiri. Kesimpulan. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa, dan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya.